Hari ini aku mau masak bakwan jagung, sayur sawi, sama teri. Ya bun, mau aku tumis. Dan ini ada bawang, bawang merah, bawang putih. Aku iris buat sayur sama buat tumis teri ya bun. Nah, sekarang dilanjut aja ya bun. Aku mau tumis buat sayur sawinya dulu. Oh ya, sebelumnya aku mau menyapa dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai bun, hai teman-teman, apa kabar? Jumpa lagi di channel aku dengan aku Bunda Saima. Nah, sekarang sawinya mau aku bersihin dulu ya bun ya. Tadi kan lagi tumis itunya apa namanya, bawang merah bawang putihnya ya bun ya, sekalian nunggu agak mateng aku mau. Nah, maksud aku tuh sekarang udah mendidih airnya, aku taruh dulu ya sawinya. Oh ya, untuk bunda-bunda hari ini kegiatannya apa nih? Sebelum dilanjut ke video aku atau ke aktivitas aku selanjutnya, sebelumnya aku mau mengucapkan untuk teman-teman yang selalu mendukung channel aku ucapkan terima kasih. Dan yang baru bergabung di channel aku ucapkan selamat datang. Tentunya salam kenal dari aku, Bunda Saima. Nah, aku adalah seorang ibu rumah tangga. Kegiatan aku sehari-hari sebagai ibu rumah tangga yang aktivitasnya keseharianku seperti memasak, menyuci, mengepel, dan yang lain-lainnya ya bun ya. Dan jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan tombol loncengnya diaktifkan biar kalian tidak ketinggalan video terbaru aku nanti. Nah, sekarang terinya aku taruh dulu ya bun ya. Ini aku tadi belinya teri Medan ya bun, sebungkus itu 10.000, sekalian aku aduk-aduk. Oh ya, untuk teman-teman, sekiranya video aku ini bermanfaat, boleh kalian like dan boleh kalian bagikan ya ke media sosial yang kalian punya. Untuk teman-teman yang keadaannya lagi nggak enak badan, aku doakan biar cepat sembuh, biar kalian bisa beraktivitas kembali. Nah, sekarang udah jadi ya bun masakan aku. Hari ini aku masak 3 menu ya bun, ada sayur sawi, tuh ada bakwan jagung sama tumis teri ya bunnya. Nah, habis ini aku mau lanjut ke aktivitas yang lainnya ya bun, ikutin terus kegiatan aku sampai akhir. Habis ini aku mau belanja dulu ya bun ya. Nah, sekarang aku udah nyampe ya bun di rumah lagi. Nah, ini tadi aku beli telur ya bun ya, 6.000. dilanjut lagi ya bun, aku juga tadi beli anggur, ini 10.000. lanjut ya bun, aku juga ini beli uli, pisang uli, ini 4.000. aku rencananya mau bikin kolak pisang atau digoreng aja, aku belum tahu ya bun ya. Nah, ini juga aku beli oyong, itu 3, itu 3.000, sama jagung 2, itu 4.000, sama tomat bun itu 1.000. nah, totalnya hari ini aku belanja itu cuman 28.000 bun. Nah, insyaallah ini stok buat besok pagi ya bun ya. Oh ya, bunda-bunda, hari ini pagi-pagi udah pada belanja belum? Nah, sekarang dilanjut aja ya bun. Itu aku kan tadi di dapur udah selesai masak, udah belanja buat besok ya bun. Nah, sekarang dilanjut lagi, aku mau beberes merapikan meja makan ya bun. Nah, ini rencananya mau biasa bun, mau aku pindahkan posisi lagi ya bun. Oh ya teman-teman, bunda-bunda, biasa ya, nontonnya jangan di skip biar kalian tahu aku hari ini ngapain aja. Nah, sekarang dilanjut lagi ya. Ini sebelum aku geser-geser mejanya, aku bersihin dulu kacanya ya bun ya. Nah, sekarang mulai aku beraktivitas geser-gesernya. Oh ya, kalau bunda-bunda sendiri gimana nih, kalau lagi beberes kadang suka punya apa, inisiatif untuk geser-geser nggak kayak aku? Kalau ada yang samaan, yuk tulis di kolom komentar. Ya Allah, aku sampai lupa belum memperkenalkan diri. Sekarang aku mau perkenalkan diri dulu ya. Untuk teman-teman yang baru hadir, aku Bunda Saima dengan 2 anak perempuan semua, dan tempat tinggal aku di Cikarang. Mari kita berteman untuk mempererat silaturahim.
Lanjut lagi ya. Nah, tadi udah aku bersihin ya kolong meja makannya. Udah aku sapu, maksud aku sekalian nih kursinya juga aku masuk-masukin lagi. Nah, sekarang tinggal atas mejanya ya, Bun ya. Mau aku bersihin sekalian tuh sebelum aku pasang taplaknya. Nah, ini sekarang aku masang taplak yang tadi aja ya, Bun ya. Karena kan masih bersih juga. Tadi udah aku kebut-kebutin sebelumnya ya, Bun ya. Nah, setelah itu aku taruh biasa nih, Bun. Pas bunga. Sekalian pas bunganya juga aku bersihin juga ya. Karena kan debu juga itu pada nempel, dilanjut lagi di kursinya ya, Bun ya. Nah, itu debu-debu juga mau aku bersih-bersihin. Ini adalah kegiatan aku sehari-hari ya, Bun ya, teman-teman. Oh ya, kalau untuk bunda-bunda, kegiatan apa apa nih yang paling apa menyenangkan dari semua aktivitas atau kegiatan yang selalu kita kerjakan setiap hari itu, kira-kira apa ya yang paling happy? Boleh dong, Bun, tulis di kolom komentar biar aku tahu apa kegiatan apa yang menyenangkan buat bunda-bunda. Nah, sekarang dilanjut aja ya. Ini aku mau menyapu lagi. Dilanjut lagi. Ini juga apa namanya cermin kacanya aku bersihin juga, aku lap-lap biar tambah kinclong. Aku tuh kalau lagi beberes, kalau lagi bersih-bersih itu pasti selalu merembet ya, Bun ya. Mumpung apa namanya lagi semangat maksud aku, jadi sekalian aja ini juga aku bersihin. Ya, kalau lagi datang moodnya kayak gini nih, Bun. Tapi kalau lagi datang magernya ya males. Bener nggak ya, Bun? Nah, untuk bunga-bunganya juga sama apa itu hambalang kayak apa sweet home kayak gitu aku beli di Lazada ya, Bun ya. Nah, sekarang lanjut lagi nih. Lagi aku bersihin, aku tiup-tiup bunganya. Lanjut. Bun, kalau lagi beberes itu enakannya di siang hari apa apa di sore hari ya, Bun ya? Nah, sekarang bunganya aku taruh lagi ya ke posisi semula. Lanjut lagi yuk, Bun, yuk ke ruang TV yuk, Bun. Nah, ini ruang TV aku menyatu ke meja apa ke ruang makan bisa, ke ruang tamu bisa ya, Bun. Karena kan posisinya ada di tengah. Nah, sekarang dilanjut lagi, Bun, di belakang TV itu mau aku bersihin juga ya, Bun ya. Oh ya, Bun, untuk mejanya maksud aku meja TV ini aku beli di Lazada ya, Bun ya. Untuk semua produk yang tadi aku sebutkan, nanti linknya aku taruh di bawah ini ya, Bun ya, seperti biasa ya. Nah, sekarang dilanjut lagi ya, Bun. Ini ada tasnya Safira, tadi habis pulang sekolah. Nah, ini juga tadi anggur bekas Safira makan, nggak ditaruh lagi ke tempatnya. Nah, sekarang mau aku taruh di meja makan lagi ya, Bun ya. Oh ya, sekali lagi aku ucapkan terima kasih ya untuk teman-teman yang sudah mengikuti kegiatan aku sampai akhir, dan sampai jumpa di video aku selanjutnya ya. Bye bye.